Okay. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Awan JC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke guys, balik lagi bersama saya Awan JC. Jadi di video kali ini saya ingin berbagi tutorial lagi ya guys, cara membuat video yang lagi viral di TikTok ya, dan menggunakan aplikasi KineMaster dan aplikasi tambahan yaitu aplikasi Bitsync ya guys, untuk mengambil klip grafisnya. Oke guys, dan untuk hasil videonya kalian boleh simak yang ini. Oke guys, untuk hasilnya kurang lebih seperti itu ya. Jika kalian ingin membuatnya juga, kalian tonton saja ya guys tutorial ini sampai selesai. Dan kalian tuh kalau nonton jangan di skip-skip ya guys, biar nanti kalian nggak gagal paham. Oke guys, tanpa lama-lama kita langsung saja ya guys lanjut ke tutorialnya. Oke guys, seperti biasa kalian tekan tab buat baru tuh ya guys. Di sini kalian pilih aspek rasio yang 1:1. Oke, habis itu kalian tekan berikutnya dan kalian boleh pergi ke foto yang ingin kalian edit ya guys. Oke, di sini kalian pergi pengaturan dulu penyuntingan dan atur durasinya menjadi 1:4. Oke, habis itu kalian checklist tambahkan 1 buah foto. Pergi pengaturan penyuntingan dan atur durasinya menjadi 1:8. Oke, seperti ini 1:8, checklist tambahkan 1 lagi buah foto. Pergi pengaturan penyuntingan dan atur durasinya menjadi 2:3. Kalian naikkan seperti ini ya guys, 2:3. Oke, betul kalian checklist tambahkan 1 lagi buah foto. Pergi pengaturan penyuntingan dan atur durasinya menjadi 2:7. Kalian naikkan lagi 2:7. Oke, letaknya di sini, habis itu kalian checklist dan kalian boleh tambahkan 6 buah foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, habis itu kalian pergi pengaturan lagi penyuntingan dan atur durasinya menjadi 2:1 ya guys, kalian turunkan 2:1. Oke, habis itu kalian checklist dan tambahkan 1 lagi buah foto ya guys.
Oke, untuk di sini kalian boleh cek dulu, kalian boleh kembali ke posisi awal ya guys. Jadi di foto yang pertama ini kalian boleh zoom posisi awalnya, kalian boleh ikon tengah itu, kalian zoom posisi awalnya seperti ini ya guys. Checklist foto yang nomor 2, zoom posisi akhirnya. Oke, checklist selanjutnya zoom posisi awalnya lagi. Checklist foto nomor 4, zoom posisi akhirnya. Checklist foto selanjutnya zoom posisi awalnya lagi. Checklist foto selanjutnya zoom posisi akhirnya. Oke, checklist zoom posisi awalnya lagi ya guys. Untuk foto ini zoom posisi awalnya lagi, checklist, dan foto yang ini zoom posisi akhirnya ya guys. Kalian pilih ikon tengah itu zoom posisi akhirnya seperti ini. Oke, checklist, dan di foto ini juga kalian zoom ya guys. Di foto nomor 2 dari belakang kalian zoom posisi akhirnya lagi. Oke, habis itu kalian checklist, dan untuk foto yang terakhir kalian tambahkan klip grafis ya guys. Tambahkan klip grafis yang namanya Falling Down, pilihannya yang nomor 2 ya guys. Oke, seperti ini, habis itu kalian checklist. Oke, dan di sini kalian boleh kembali ke posisi awal ya guys. Kembali ke posisi awal seperti ini. Oke, di sini kalian boleh tambahkan transisi ya guys. Jadi di sini itu yang pertama tambahkan transisi yang namanya dinamis, dan di sini pilihannya itu yang nomor 1 ya guys. Nomor 1 seperti ini. Oke, dan durasinya kalian biarkan jaga 1.4. Oke, habis itu kalian checklist. Di sini tuh kalian boleh tambahkan transisi lagi ya guys. Oke, dan di sini tuh tambahkan transisi itu yang namanya zoom berwarna ya guys. Tambahkan zoom berwarna seperti ini, dan di sini tuh pilihannya nomor 1 ya guys. Oke, pilihannya nomor 1, habis itu kalian checklist. Oke, di sini geser aja ke transisi selanjutnya. Oke, dan di transisi nomor 3 ini kalian boleh tambahkan zoom berwarna lagi. Pilihannya nomor 2 ya guys. Nomor 2 seperti ini. Dan durasinya ini kalian turunkan ya guys. Durasi transisinya kalian turunkan menjadi 1.1 ya guys. Kalian turunkan seperti ini. Kalian boleh lihat ya guys, durasi transisinya kalian turunkan sampai 1.1. Oke, habis itu kalian checklist. Di sini tuh selanjutnya ya guys, di transisi selanjutnya tambahkan transisi yang zoom berwarna lagi ya guys. Zoom berwarna lagi. Oke, dan pilihannya nomor 1 ya guys. Nomor 1, dan untuk durasinya kalian turunkan ke 1 ya guys. Oke, ke 1 seperti ini. Oke, habis itu kalian boleh checklist ya guys. Oke, dan di transisi selanjutnya tambahkan transisi yang zoom berwarna lagi ya guys. Zoom berwarna lagi, dan pilihannya nomor 2. Oke, untuk durasi transisinya geser saja, kalian turunkan ke 1.1 seperti ini ya guys. Oke, checklist, dan di sini kalian geser ke transisi selanjutnya ya guys. Tambahkan transisi yang zoom berwarna lagi, dan pilihannya yang nomor 1 ya guys. Oke, nomor 1 seperti ini, dan durasinya kalian turunkan ke 1.1 seperti ini ya guys. Kalian boleh lihat. Oke, habis itu kalian checklist. Oke, dan selanjutnya tambahkan transisi yang zoom berwarna lagi. Zoom berwarna, pilihannya nomor 2 ya guys. Oke, dan durasinya kalian turunkan ke 1.1 seperti ini ya guys. Oke, seperti ini, habis itu checklist. Oke, dan selanjutnya ini kalian boleh tambahkan transisi yang namanya dinamis ya guys. Oke, dinamis seperti ini, dan pilihannya nomor 1 ya guys. Dan durasi transisinya kalian turunkan sampai 1.1 seperti ini ya guys. Oke, checklist. Oke, dan di sini kalian tambahkan yang terakhir ya guys. Kalian tambahkan zoom berwarna lagi, dan pilihannya nomor 1 ya guys. Untuk durasi transisinya kalian turunkan ke 1.1 seperti ini. Oke, habis itu kalian checklist. Oke, dan di sini kalian boleh kembali ke posisi awal dulu ya guys. Kembali ke posisi awal seperti ini. Di sini kita boleh masukkan audionya dulu. Nanti audionya ini kalian boleh dapatkan ya guys di kolom deskripsi yang saya sudah sediakan. Oke guys, di sini tuh kalian boleh tinggalkan project ini dulu ya guys. Kita buat project baru, kalian terbuat baru, kalian pilih aspek rasio yang sama 1:1 ya guys. Oke, habis itu kalian tekan berikutnya, dan kalian boleh pergi ke foto selanjutnya ya guys. Kalian pergi ke pengaturan dulu, ke penyuntingan, dan atur durasinya menjadi 0.2 seperti ini ya guys, 0.2. Oke, habis itu kalian checklist, kalian boleh tambahkan 7 buah foto ya guys. 1 2 3 4 5 6 7.
Oke, 7 foto, checklist kembali ke posisi awal. Di sini kalian boleh perlebar thumbnail-nya ya, guys. Jadi di semua foto ini kalian boleh tambahkan klip grafis yang Olfang ya, guys, pilihannya nomor 1. Oke, di sini tuh kalian boleh terapkan sampai ke akhir foto ya, guys. Oke, setelah kalian siap menambahkan klip grafisnya, di sini kalian boleh export dulu ya, guys. Kalian boleh simpan dulu. Oke, setelah tersimpan kalian kembali saja, tinggalkan project ini, masuk ke project yang utama yang sudah ada audionya ya, guys. Oke, di sini kalian geser saja sampai ke akhir, kalian pergi media, habis itu kalian boleh tambahkan video yang terakhir kalian export tadi ya, guys. Di sini tuh kalian boleh tambahkan 16 kali ya, guys, video exportan tadi kalian boleh tambahkan 16 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 jadi 16 kali ya, guys. Oke, checklist. Oke, dan di sini kalian boleh kembali ke posisi awal ya, guys. Kembali ke posisi awal video yang barusan kalian masukkan. Oke, jadi di sini tuh kalian boleh tambahkan transisi ya, guys. Di sini tuh kalian loncat satu transisi. Jadi di sini kalian boleh lihat ya, guys, dan di sini itu kalian boleh tambahkan transisi. Jadi yang pertama itu tambahkan transisi yang dinamis ya, guys. Dinamis di sini pilihannya yang nomor 1. Oke, habis itu untuk durasinya kalian biarkan ya, guys, checklist, loncat satu transisi. Di transisi selanjutnya tambahkan transisi yang berbesar dan berkecil, pilihannya yang nomor 3 ya, guys. Oke, seperti ini durasinya, biarkan ya, guys, checklist, loncat satu transisi. Di transisi selanjutnya tambahkan transisi yang dinamis lagi ya, guys, pilihannya nomor 1. Oke, habis itu kalian checklist, loncat satu transisi. Di transisi ini tambahkan transisi berbesar dan berkecil lagi, pilihannya nomor 4 ya, guys. Oke, habis itu kalian checklist, loncat satu transisi. Di transisi selanjutnya tambahkan dinamis lagi ya, guys, dinamis pilihannya nomor 1. Oke, habis itu kalian checklist, dan selanjutnya loncat satu transisi. Di transisi ini tambahkan transisi dinamis lagi, pilihannya nomor 1 lagi ya, guys, nomor 1 lagi. Oke, seperti ini, checklist, loncat satu transisi. Di transisi ini tambahkan transisi yang dinamis lagi ya, guys, pilihannya nomor 1. Oke, habis itu kalian checklist, dan yang terakhir ini loncat satu transisi, dan yang terakhir nih ya, di sini tambahkan transisi yang seperti ini ya, guys, face transition, pilihannya nomor 1 ya, guys. Oke, seperti ini, habis itu kalian checklist. Oke, di sini kalian geser saja ke akhir, kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya ya, guys. Oke, di sini kalian pergi pengaturan penyuntingan dan atur durasinya menjadi 0.6 seperti ini. Oke, checklist, tambahkan 1 buah foto. Oke, habis itu kalian checklist, dan di foto ini kalian boleh tambahkan klip grafis ya, guys. Tambahkan klip grafis Love Again, pilihannya itu yang nomor 4 seperti ini ya, guys. Oke, seperti ini, habis itu kalian checklist. Oke, guys, untuk di sini tuh kalian boleh tinggalkan project ini ya, guys. Kita buat project untuk jeduk-jeduknya ya, guys. Kalian tekan tab buat baru, kalian pilih aspek rasio yang sama 1:1 ya, guys. Oke, habis itu kalian tekan berikutnya, dan kalian boleh pergi ke foto selanjutnya ya, guys. Oke, di sini kalian pergi pengaturan dulu, penyuntingan dan atur durasinya menjadi 0.3. Kalian turunkan seperti ini ya, guys, 0.3. Oke, habis itu kalian checklist, tambahkan 1 buah foto. Oke, habis itu kalian pergi pengaturan penyuntingan dan atur durasinya menjadi 0.2. Oke, 0.2, checklist, tambahkan 5 buah foto yang sama ya, guys. 1 2 3 4 5. Pergi pengaturan penyuntingan dan atur durasinya menjadi 0.3 lagi ya, guys. Kalian naikkan 0.3, checklist, tambahkan 1 buah foto yang sama. Oke, habis itu kalian checklist. Di sini kalian boleh perlebar thumbnail-nya seperti ini dulu ya, guys. Oke, di sini kembali ke posisi awal. Di sini kalian tekan fotonya, dan kalian pilih titik-titik di pojok kiri atas, duplikat sebagai lapisan seperti ini ya, guys. Oke, dan di sini tuh kalian boleh perbesar, sampai seperti ini ya, guys. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, dan di sini kalian tambahkan ikon kunci, di akhir tambahkan ikon kunci, dan di posisi seperti ini tuh kalian boleh tambahkan kunci, dan fotonya kalian boleh tarik ke bawah seperti ini ya, guys. Oke, seperti ini, habis itu kalian checklist. Jadi seperti ini, guys, ya. Oke, untuk foto ini tuh kalian tinggal duplikat aja, guys. Kalian pilih titik-titik di pojok kiri atas, kalian duplikat, dan kalian boleh taruh di setiap pergantian transisi seperti ini ya, guys. Dan di sini tuh untuk durasinya kalian boleh sama ratakan sama fotonya yang di atas tuh ya, guys. Oke, seperti ini ya, guys. Di sini kalian tinggal duplikat, kalian boleh taruh di setiap pergantian transisi.
Oke, setelah kalian siap menduplikat ke semuanya, dan untuk foto lapisan yang terakhir nih kalian pilih ini guys ya, kalian putar atau cerminkan ya guys, kalian pilih ikon yang sebelah kanan atas itu, pojok kanan atas itu, nah seperti ini, dan kalian pilih yang sebelah kiri ya guys, jadi dia berputar seperti ini. Oke, di sini tuh kalian boleh hitung nomor 3 dari belakang ya guys, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, jadi lapisan foto yang ini ya guys, kalian cerminkan lagi ya guys, kalian putar seperti ini lagi. Oke, checklist. Oke, jadi hasilnya seperti ini guys. Oke, dan di sini kalian boleh kembali ke posisi awal, kalian pergi lapisan, kalian pergi media, masukkan aset gambar yang warna putih. Oke, dan di sini kalian boleh perbesar, kalian pergi ke menyampur dan pilih yang hamparan, kembali, dan kalian beri animasi keluar yang memudar ya guys. Oke, checklist untuk warna solid yang putih ini, kalian boleh turunkan durasinya separuh foto seperti ini ya guys. Oke, seperti ini, dan di sini kalian tinggal duplikat, dan kalian boleh taruh di setiap pergantian transisi ya guys. Oke, setelah kalian siap menduplikat ke semua lapisan yang putih ini, di sini kalian boleh kembali ke posisi awal lagi. Oke, dan di posisi seperti ini kalian pergi lapisan, kalian pilih efek ya guys, tambahkan efek yang muncul keluar seperti ini. Oke, kalian boleh tambahkan seperti ini, dan kalian boleh perbesar ya guys, kalian boleh perbesar, checklist. Oke, dan di sini tuh kalian pergi ke pengaturannya, kalian scroll saja ke bawah ya guys, kecepatannya ini kalian buat 2 ya guys, kalian turunkan ke 2 seperti ini. Oke, seperti ini, habis itu kalian checklist. Oke, di sini tuh kalian boleh simpan dulu ya guys, kalian boleh export dulu. Oke, jadi ini itu jedak jeduk yang pertama ya guys, kalian harus ingat ini jedak jeduk yang pertama. Oke, habis itu kalian boleh kembali, dan di sini tuh kalian ini guys ya, kalian itu kalian boleh tinggalkan project ini ya guys, kita buat project baru, kalian tak buat baru, kalian pilih aspek rasio yang sama 1:1, tekan berikutnya, dan boleh kalian boleh pergi ke foto selanjutnya ya guys, kalian pergi pengaturan dulu, penyuntingan, dan atur durasinya menjadi 0.1 ya guys. Oke, seperti ini, checklist, dan kalian boleh tambahkan 3 buah foto yang sama ya guys, 1, 2, 3, pergi pengaturan penyuntingan dan atur durasinya menjadi 0.2. Oke, seperti ini, habis itu checklist, tambahkan 5 buah foto yang sama, 1, 2, 3, 4, 5, pergi pengaturan penyuntingan dan atur durasinya menjadi 0.3. Oke, checklist, tambahkan 1 foto yang sama. Oke, habis itu kalian checklist, di sini kalian boleh perlebar thumbnailnya seperti ini ya guys. Oke, kalian boleh kembali ke posisi awal, di foto yang pertamanya kalian tekan saja, dan kalian pilih titik 3 di pojok kiri atas, duplikat sebagai lapisan ya guys. Oke, dan di sini tuh kalian boleh perbesar, kalian boleh perbesar sampai seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini, habis itu kalian tekan ikon kunci itu ya guys, dan kalian geser ke akhir, tambahkan ikon kunci lagi. Kalian boleh perlebar thumbnailnya ya guys biar kelihatan. Oke, di sini tuh kalian boleh geser saja di posisi seperti ini, tambahkan kunci, fotonya tarik ke bawah sedikit seperti ini ya guys. Oke, seperti ini, jadi hasilnya seperti ini guys. Oke, jika sudah seperti ini, di sini kalian checklist, dan kalian boleh duplikat ya guys, kalian duplikat, kalian boleh taruh di setiap pergantian transisi. Oke, seperti ini ya guys, kalian boleh lakukan sampai ke akhir ya guys. Oke, untuk lapisan ini kalian boleh sama ratakan sama foto yang di atas tuh ya guys. Oke, jika sudah siap menduplikat ke semua lapisan foto, jadi di foto yang terakhir nih kalian cerminkan ya guys, kalian putar, kalian pilih ikon yang sebelah kanan atas, pojok kanan atas ini. Oke, dan kalian pilih yang atas sebelah kiri ya guys. Oke, seperti ini, jadi dia berputar, checklist. Oke, di sini kalian loncat 1 lapisan, jadi foto lapisan yang nomor 3 dari belakang ya guys. Jadi yang ini, di sini kalian putar cerminkan lagi seperti ini, checklist. Oke, di sini kalian boleh kembali ke posisi awal lagi, kalian pergi lapisan, kalian pilih media, masukkan aset gambar yang warna putih lagi, kalian boleh perbesar. Kalian pergi ke menyampur dan kalian pilih yang hamparan, kembali, dan kalian beri animasi keluar yang memudar ya guys. Oke, checklist untuk warna solid yang putih ini kalian beri durasi 0.1 ya guys. Kalian geser ke kiri sampai mentok. Oke, dan di sini kalian tinggal duplikat, kalian pilih di kiri pojok kiri atas, kalian pilih duplikat seperti ini, dan duplikatannya ini kalian boleh taruh di setiap pergantian foto seperti ini ya guys.
di setiap pergantian transisi. Kalian boleh lakukan sampai ke akhir ya guys. Kalian boleh duplikat-duplikat sampai ke akhir foto. Oke guys, setelah kalian siap menduplikat lapisan yang putih ini, di sini kalian boleh kembali ke posisi awal ya guys, kembali ke posisi awal seperti ini. Oke, jadi di sini tuh kalian pergi lapisan, kalian pilih efek, tambahkan efek yang muncul keluar ya guys. Oke, seperti ini. Di sini kalian boleh perbesar, kalian checklist, kalian pergi ke pengaturannya, kalian geser saja sampai ke akhir. Kecepatannya ini kalian buat 2 ya guys. Oke, kalian buat 2 seperti ini. Dan untuk durasi efeknya ini kalian biarkan seperti ini ya guys. Oke, checklist. Oke, jadi ini tuh jedak-jeduk yang nomor 2 ya guys. Ini jedak-jeduk yang nomor 2. Kalian harus ingat yang tadi jedak-jeduk nomor 1, ini jedak-jeduk nomor 2. Oke, di sini kalian tinggal simpan. Oke, setelah tersimpan kalian kembali saja, tinggalkan project ini, masuk ke project yang utama yang sudah ada audionya tadi ya guys. Oke, di sini kalian geser saja sampai ke akhir, kalian pergi media. Habis itu kalian boleh tambahkan video jedak-jeduk yang nomor 1 ya guys. Tambahkan video jedak-jeduk nomor 1 4 kali. Jadi 1 2 3 4, jadi 4 kali seperti ini ya guys. Oke, dan kalian boleh tambahkan video jedak-jeduk nomor 2 1 kali. Oke, seperti ini. Dan kalian boleh tambahkan jedak-jeduk nomor 1 2 kali, 1 2. Oke, habis itu kalian boleh checklist dulu ya guys. Oke guys, di sini tuh kalian boleh kembali ke posisi awal video yang barusan kalian masukkan ya guys, video eksekutan yang barusan kalian masukkan. Oke, jadi yang ini ya guys. Oke, ini di sini tuh kalian boleh tekan dan kalian pilih titik 3 di pojok ke atas, duplikat sebagai lapisan seperti ini ya guys. Kembali kalian posisikan ke awal, dan di sini tuh kalian boleh perbesar sampai seperti ini ya guys. Kalian boleh perbesar sampai seperti ini. Oke, seperti ini. Habis itu kalian tambahkan ikon kunci, di akhir tambahkan ikon kunci, dan di tengah-tengah seperti ini tambahkan ikon kunci, fotonya perbesar seperti ini ya guys. Oke, seperti ini. Habis itu kalian boleh checklist. Di sini kalian geser saja, di video seputar nomor 2 kalian duplikat sebagai lapisan lagi ya guys, posisikan ke awal, dan untuk fotonya kalian boleh perbesar sampai seperti ini ya guys. Oke, dan di sini kalian tambahkan ikon kunci, di akhir tambahkan ikon kunci, dan di tengah-tengah tambahkan ikon kunci lagi, dan kalian boleh perkecil ya guys. Kalian boleh perkecil dulu seperti ini. Oke, perkecil seperti ini, dan kalian boleh taruh di tengah-tengah dulu ya guys sampai muncul garis plus, dan kalian boleh perbesar lagi sampai garis tepinya itu enggak kelihatan seperti ini ya guys. Oke, seperti ini. Habis itu kalian checklist. Oke, di sini kalian geser ke foto selanjutnya ya guys, jadi yang ini. Oke, dan di sini tuh kalian duplikat sebagai lapisan lagi ya guys, duplikat sebagai lapisan lagi. Kalian boleh perbesar, kalian boleh perbesar sampai garis tepinya itu enggak kelihatan seperti ini ya guys. Tambahkan ikon kunci, di akhir tambahkan ikon kunci lagi ya guys, dan di tengah-tengah tambahkan ikon kunci, dan fotonya kalian boleh perbesar ya guys. Kalian boleh perbesar sampai seperti ini. Kalian iringkan ke kanan ya guys, iringkan ke kanan. Kalian boleh taruh di tengah-tengah lagi sampai muncul garis plus ya guys. Oke, seperti ini, checklist. Oke, di video eksportan selanjutnya kalian duplikat sebagai lapisan lagi. Oke, dan di sini kalian boleh perbesar sampai garis tepinya itu nggak kelihatan seperti ini. Tambahkan ikon kunci, di akhir tambahkan ikon kunci, di tengah-tengah seperti ini tambahkan ikon kunci, fotonya perbesar ya guys, fotonya perbesar seperti ini. Dan kalian boleh iringkan ke kiri ya guys, iringkan ke kiri seperti ini, dan kalian boleh taruh di tengah-tengah sampai muncul garis plus seperti ini ya guys. Oke, habis itu kalian checklist. Oke, dan di video seputar selanjutnya kalian duplikat sebagai lapisan lagi ya guys. Oke, dan di sini kalian buat seperti ini. Kalian boleh perbesar sampai seperti ini sampai garis tepinya nggak kelihatan ya guys. Oke, dan di sini kalian tambahkan ikon kunci, di akhir tambahkan ikon kunci, dan di tengah-tengah tambahkan ikon kunci lagi. Kalian boleh perbesar lagi ya guys, kalian boleh perbesar sampai seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini. Habis itu kalian checklist. Oke, untuk selanjutnya, video selanjutnya kalian duplikat sebagai lapisan lagi. Kalian boleh perbesar, kalian boleh perbesar seperti ini sampai garis tepinya nggak kelihatan. Tambahkan ikon kunci, di akhir tambahkan ikon kunci, di tengah-tengah tambahkan ikon kunci, dan kalian boleh perbesar, dan kalian boleh iringkan ke kanannya guys, iringkan ke kanan, taruh di tengah-tengah sampai muncul garis plus ya guys. Oke, seperti ini, checklist. Oke, untuk yang terakhir kalian duplikat sebagai lapisan lagi. Kalian boleh perbesar, kalian boleh perbesar seperti ini sampai garis tepinya nggak kelihatan ya guys. Oke, seperti ini. Tambahkan ikon kunci,
Di akhir tambahkan ekor kunci dan di tengah-tengah tambahkan ekor kunci. Fotonya perbesar, kalian boleh iringkan ke kiri ya guys. Dan kalian boleh taruh di tengah-tengah. Oke, seperti ini. Sampai muncul garis plus ya guys. Oke, habis itu kalian checklist. Oke guys, untuk di sini kalian geser saja ke akhir, kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya ya guys. Oke, di sini kalian pergi pengaturan, penyuntingan dan atur durasinya menjadi 1.6 seperti ini. Oke, 1.6 seperti ini, checklist, tambahkan satu buah foto. Oke, habis itu kalian checklist dan di foto ini kalian tambahkan klip grafis ya guys, tambahkan klip grafis spelling down dan pilihannya yang nomor 4 ya guys. Oke, seperti ini, habis itu kalian checklist. Oke, di sini kalian boleh geser saja ke akhir, kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya ya guys. Oke, dan di sini tuh kalian pergi ke pengaturan dulu, ke penyuntingan dan atur durasinya menjadi 0.1 seperti ini ya guys. Kalian turunkan mentok 0.1. Oke, checklist, di sini kalian tambahkan satu buah foto ya guys. Oke, tambahkan satu buah foto, checklist. Untuk foto ini tuh kalian boleh tambahkan klip grafis ya guys, tambahkan klip grafis, animasi masuk, pilihannya nomor 44. Oke, seperti ini. Oke, checklist. Dan di foto yang terakhir nih kalian tinggal duplikat ya guys, duplikat sebanyak 4 kali. Kalian pilih titik di pojok ke atas, kalian duplikat 1 2 3 4. Jadi 4, jadi jumlahnya ada 5 ya guys. 1 2 3 4 5, jadi 5 seperti ini. Oke, di sini geser saja ke akhir, kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya, pergi pengaturan, penyuntingan, atur durasinya menjadi 0.2 ya guys, 0.2 seperti ini. Oke, checklist, tambahkan satu foto yang sama seperti yang tadi ya guys, yang kalian duplikat tadi, tambahkan satu foto. Oke, seperti ini, pergi pengaturan, penyuntingan, atur durasinya menjadi 0.5. oke, habis itu kalian checklist, tambahkan satu foto yang berbeda. Oke, habis itu kalian pergi pengaturan, penyuntingan, atur durasinya menjadi 0.4. Oke, checklist, tambahkan satu foto lagi yang berbeda lagi ya guys. Oke, habis itu kalian checklist dulu. Di sini kalian beri tanda dulu ya guys, kalian beri tanda di air, beri tanda seperti ini. Oke, dan di sini kembali ke posisi foto yang belum ada klip grafisnya. Jadi di foto ini kalian tambahkan klip grafis yang animasi masuk ya guys, pilihannya nomor 44. Oke, seperti ini, checklist, di foto selanjutnya tambahkan klip grafis pergerakan kamera, pilihannya yang zoom out ya guys. Oke, checklist, dan yang terakhir tambahkan klip grafis animasi masuk, pilihannya nomor 20. Oke, seperti ini, checklist. Oke, dan di sini kalian geser ke awal foto yang kecil-kecil ini guys ya, foto yang kecil-kecil ini kalian boleh lihat. Oke, foto yang kecil-kecil ini. Oke, kalian paskan seperti ini, kalian bergelapisan, kalian pilih media, masukkan aset gambar yang warna putih. Oke, dan di sini kalian boleh fullkan, kalian pergi menyampur, pilih hamparan, kembali dan beri animasi keluar yang memudar ya guys. Oke, untuk durasi warna sulit yang putih ini kalian tinggal turunkan sampai ke 100, mentokkan ke kiri ya guys. Oke, checklist, dan di sini kalian tinggal duplikat dan kalian boleh taruh di setiap pergantian transisi ya guys. Oke guys, jika kalian sudah siap menduplikat latar putih ini, kalian geser saja ke akhir lagi ya guys. Kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya, pergi pengaturan, penyuntingan, dan atur durasinya menjadi 0.1. Oke, habis itu kalian checklist, di sini kalian boleh tambahkan 5 buah foto yang sama ya guys. 1 2 3 4 5. Oke, seperti ini. Di sini kalian pergi pengaturan lagi, penyuntingan, dan atur durasinya menjadi 0.2. checklist, tambahkan satu foto yang sama seperti barusan kalian masukkan ya guys. Oke, di sini kalian boleh checklist dulu. Untuk semua foto yang barusan kalian masukkan ini tinggal tambahkan klip grafis ya guys, tambahkan klip grafis animasi masuk, pilihannya nomor 44 ya guys. Oke, 44 seperti ini. Di sini kalian boleh terapkan sampai ke akhir foto ya. Oke, setelah kalian siap memasukkan ke semua klip grafisnya, geser saja ke akhir ya guys. Kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya, pergi pengaturan, penyuntingan, atur durasinya menjadi 0.5. checklist, tambahkan satu buah foto.
Bagi pengaturan penyuntingan, atur durasinya menjadi 0.4. Checklist, tambahkan satu lagi buah foto. Oke, di sini kalian boleh checklist kembali. Di sini kalian boleh beri tanda dulu. Kalian beri tanda ungu dulu. Oke. Di sini kembali ke posisi awal foto yang belum ada klip grafisnya ya, guys. Jadi di sini tuh kalian tambahkan klip grafis. Pergerakan kamera lagi ya, guys. Pilihannya yang zoom out. Oke, checklist dan foto yang terakhir, tambahkan klip grafis. Animasi masuk ya, guys. Pilihannya yang nomor 20. Oke, checklist dan di posisi seperti ini ya, guys. Posisi seperti ini. Kalian pergi lapisan, kalian beli efek, tambahkan efek yang klik kromatik seperti ini. Kalian boleh perbesar, checklist, pergi pengaturannya, kekuatannya kalian buat 2 ya, guys, checklist. Oke, di sini tuh kalian boleh geser ke posisi warna solid yang terakhir ini, guys ya. Oke, warna solid yang ini, di sini kalian tinggal duplikat ya, guys. Kalian duplikat, kalian boleh taruh di setiap pergantian transisi seperti ini ya, guys. Oke, seperti ini kalian boleh lihat. Di sini kalian boleh lakukan sampai ke akhir ya, guys. Kalian tinggal duplikat saja, kalian taruh di setiap pergantian transisi. Oke, guys, apabila kalian sudah siap menduplikat ke semua lapisan yang putih itu, kalian geser saja ke akhir, kalian pergi media, habis itu kalian boleh tambahkan video jedak-jeduk tadi ya, guys. Di sini yang pertama ini kalian boleh tambahkan jedak-jeduk yang nomor 2 satu kali ya, guys. Jadi jedak-jeduk yang nomor 2 satu kali. Oke, seperti ini, dan di sini kalian boleh tambahkan lagi jedak-jeduk nomor 1 satu kali. Oke, dan seterusnya jedak-jeduk nomor 2 satu kali lagi. Oke, dan yang selanjutnya jedak-jeduk nomor 1 3 kali. 1 2 3. Oke, habis itu kalian checklist. Di sini kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya. Pergi pengaturan penyuntingan, atur durasinya menjadi 1.6. Oke, seperti ini, checklist, tambahkan satu buah foto. Oke, dan checklist, dan di sini tuh kalian tambahkan klip grafis ya, guys. Tambahkan klip grafis paling down, pilihannya itu yang nomor 2 ya, guys. Oke, habis itu kalian checklist, geser saja ke posisi awalan video spotan yang barusan kalian masukkan ya, guys. Oke, jadi yang ini, guys ya. Jadi yang ini. Oke, dan di sini itu kalian tinggal tekan ya, guys. Tinggal video spotan kalian tekan, kalian pilih titik di pojok gerasa, duplikat sebagai lapisan. Posisikan ke awal, kalian boleh perbesar sampai seperti ini ya, guys. Sampai garis tepinya itu nggak kelihatan. Tambahkan ikon kunci di akhir, tambahkan ikon kunci, dan di tengah-tengah tambahkan ikon kunci lagi ya, guys. Dan fotonya kalian boleh perbesar sampai seperti ini. Oke, checklist. Oke, dan selanjutnya ini kalian boleh ini, guys ya. Kalian duplikat sebagai lapisan lagi. Dan di sini tuh kalian boleh perbesar. Kalian boleh perbesar sampai seperti ini ya, guys. Kalian boleh perbesar sampai seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini. Tambahkan ikon kunci di akhir, tambahkan ikon kunci lagi ya, guys. Oke, dan posisikan di tengah-tengah, tambahkan kunci, dan untuk fotonya ini, foto video ini kalian boleh perkecil. Kalian boleh taruh di tengah-tengah sampai muncul garis plus. Oke, dan di sini tuh kalian boleh perbesar sampai garis tepinya itu enggak kelihatan. Oke, seperti ini, habis itu kalian checklist. Oke, dan di sini untuk selanjutnya ini kalian duplikat sebagai lapisan lagi ya, guys. Oke, seperti ini. Di sini kalian boleh perbesar sampai garis tepinya itu enggak kelihatan. Tambahkan ikon kunci di akhir, tambahkan ikon kunci, dan di tengah-tengah tambahkan ikon kunci lagi, dan kalian boleh perbesar sampai seperti ini ya, guys. Oke, kira-kira seperti ini, checklist. Oke, dan di sini tuh kalian tambahkan klip grafis ya, guys. Selanjutnya ini tambahkan klip grafis. Animasi masuk, pilihannya nomor 5, checklist. Dan selanjutnya tambahkan klip grafis. Animasi masuk lagi ya, guys, pilihannya nomor 6, checklist. Dan yang terakhir kalian duplikat sebagai lapisan. Oke, seperti ini. Dan di sini kalian boleh perbesar sampai garis tepinya nggak kelihatan ya, guys. Oke, di awal tambahkan ikon kunci, di akhir tambahkan ikon kunci, dan di tengah-tengah seperti ini tambahkan ikon kunci, dan untuk ukurannya kalian boleh perbesar sampai seperti ini ya, guys. Oke, kira-kira seperti ini, habis itu kalian checklist. Oke, dan di sini tuh kalian boleh kembali ke posisi awal ya, guys. Kembali ke posisi awal. Di sini kita coba play ya, guys.
Oke guys, di sini tuh sudah selesai ya guys. Di sini kalian simpan, tutorial selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.